Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suka hari ini untuk saya kongsikan sebersedikit pengalaman lah ketika belajar di Indonesia dulu. Jadi kita boleh lihat sekarang pun menjelang bulan Ramadan, saya nak ceritakan sedikit apa orang panggil perbezaan dan bagaimana menyambut Ramadan di Malaysia dan juga Indonesia. Walaupun lebih kurang dalam 2 tahun lebih di Indonesia, lebih 2 kali Ramadan jugalah. Adalah sebersikit pengalaman yang mungkin menarik untuk saya kongsikan kepada kalian semua. Yang pertama sekali, kita pergi kepada bila menjelang Ramadan. Kalau di Indonesia, perkara yang paling utama kita akan dapat, mana kata pengalaman pertama sekali yang kita tak pernah jumpa di Malaysia ataupun kita tak pernah dengar di Malaysia, itu perbezaan sambutan Ramadan di antara fahaman-fahaman di Indonesia. Dia ada yang paling masyhur lah, ada dua, Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Jadi kalau di Malaysia ni, yang menentukan sambutan Ramadan, tarikh puasa ni adalah Majlis Raja-Raja. Tapi di Indonesia ni yang menariknya, Nahdlatul Ulama dia ada tarikh dia sendiri dan Muhammadiyah pun ada tarikh dia sendiri. Selalunya dia akan awal sehari. Muhammadiyah ni akan sambut Ramadan awal sehari. Jadi kalau kita dari Malaysia yang pertama kali menyambut Ramadan di Indonesia, dia akan berasa pelik sebab kita tak pernah alami lah di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia ni perkara biasa, memang tak pelik lah kalau di Indonesia. Dan diorang yang jadi menariknya, dia boleh hadapi benda ni seperti biasa. Kalau di Malaysia ni saya tak pastilah macam mana keadaannya, tapi kalau di Indonesia ni, bila Nahdlatul Ulama umum, okay, kita akan puasa pada hari Khamis, tanggal puasa kita, dan Muhammadiyah akan umum, kita akan puasa pada hari Rabu. Jadi rakyat di Indonesia boleh terima, boleh terima dengan hati yang terbuka, walaupun berbeza dalam ijtihad agama, iaitu sambutan puasa. Yang tu yang menarik lah di Indonesia yang pertama. Kalau kita tengok juga apa dia lagi perbezaan antara Malaysia dan Indonesia, kita pergi kepada kemeriahan. Kemeriahan yang pertama ni dari segi sudut ibadahnya. Kalau di Indonesia ni ibadah sahur, kalau di Malaysia ni sahur ni dianggap seperti itu hak individu. Hak individu makna kata siapa yang bangun sahur ke tak bangun sahur, itu bergantung kepada isi rumah dia. Tapi kalau di Indonesia lain, di Indonesia ni dia akan gerak sejam awal sebelum waktu subuh ni. Setiap makna kata rukun tetangga di kampung-kampung tu, diorang akan menggunakan pembesar-pembesar suara untuk gerak dia punya apa, koriah kampung dia, makna kata penduduk-penduduk kampung, dengan pelbagai cara. Ada yang menggunakan pembesar suara dengan melaungkan untuk orang bangun. Kalau saya ulang tu, kadang-kadang kalau kita tiba-tiba kita pergi ke Indonesia, bila kita dengar cara dia gerak sahur tu, kemungkinan kita akan gelak lah kot. Dia macam dia orang kepada sahur-sahur. Kat Malaysia memang tak ada. Itu satu benda jugalah perbezaan. Tapi meriah. Perbezaan yang pergi kepada orang panggil apa ni, yang benda yang mendatangkan kebaikan lah, dia menggerak sahur. Tapi di Malaysia beza. Dia lebih kepada hak individu untuk bangun sahur ni, terserah kepada isi-isi rumah. Itu kalau dari segi sahur. Kalau dari segi sambutan berbuka puasa pula, ini yang menariknya Malaysia. Malaysia, di Malaysia dari segi sambutan buka puasa, kita dihidangkan dengan pelbagai juadah di bazar-bazar Ramadan. Kadang-kadang di setiap negeri ataupun di setiap daerah tu, kemeriahan sambutan Ramadan tu bergantung kepada bagaimana kemeriahan di bazar-bazar Ramadan. Kalau setengah tempat, yang saya menariknya di Kelantan, sebab saya lama belajar di Kelantan. Kelantan ni memang menarik. Dan ada orang bagi indikator kalau nak tengok meriahnya Ramadan, pergilah ke Kelantan. Sebab dengan meriahnya, mungkin meriahnya sebab juadah-juadah di bazar Ramadan. Setiap kali Ramadan akan ada pelbagai apa orang panggil ni, kuih-kuih baru yang baru direka. Memang setiap kali Ramadan memang akan ada. Itu kalau dari segi juadah. Tapi yang lebihnya Malaysia, kita apabila kita pergi ke masjid-masjid, setiap masjid ni akan sediakan juadah berbuka puasa. Beza dengan Indonesia, jarang. Di Indonesia ni lebih kepada, kalau tadi tu hak untuk sahur ni menjadi hak untuk orang ramai untuk gerakkan dia punya masyarakat untuk bangun sahur. Tapi beza dengan berbuka puasa, berbuka puasa ni lebih kepada hak individu. Dia berbuka sendiri di rumah. Kalau ada di masjid pun, dia tidaklah terlalu dalam kuantiti yang besar.
dia lebih kepada kuantiti yang kecil melibatkan penduduk kampung saja. Tapi kalau di Malaysia kita tengok ada NGO-NGO, charity-charity yang mengadakan program edaran bubur lambuk, edaran makanan-makanan. Itu antara yang lebih lah di Malaysia. Jadi kalau kat situ kita boleh nampak mungkin bergantung kepada faktor kehidupan rakyat di Indonesia mungkin agak sedikit susah. Itu kalau dari segi kemeriahan. Tapi kalau dari segi kemeriahan ibadah, kalau solat tarawih di Malaysia dan Indonesia sama, tak ada beza. Kedua-duanya memang ada yang buat 8 rakaat, ada yang buat 20 rakaat. Dan masjid-masjid pun turut juga meriah. Imam-imam juga macam biasa, ada imam jemputan daripada luar. Yang menarik juga yang lain untuk saya kongsikan, di bulan Ramadan ni kalau di Indonesia juga, dari segi saya nak kongsi juga lah hikmah kalau di Indonesia ni, apa yang kita dapat, apa juga yang saya dapat lah sepanjang saya berada di Indonesia. Dalam 2 kali Ramadan di Indonesia ni ada lebih kurang dalam 3 benda untuk saya kongsikan. Yang pertama, kita dapat merasai dan menyelami bagaimana kesusahan ataupun ujian yang kita akan hadapi di Indonesia lah. Dari segi kesusahan, apabila kita bersama dengan masyarakat, kita boleh tengok kalau di Malaysia ni, kalau macam hari ni kita tak ada juadah untuk berbuka, kita boleh pergi ke mana-mana masjid ataupun di jalanan-jalanan pun ramai yang akan membuat amal untuk bagi makanan buka puasa. Tapi kalau di Indonesia di bulan Ramadan ni, kalau kita tengok bukan bulan Ramadan saja, di bulan-bulan yang lain jugalah, setiap rakyat dia akan berusaha juga macam mana pun untuk mencari sesuap nasi, dari sekecil-kecil kerja sehinggalah sebesar-besar kerja lah. Dari sekecil-kecil kerja tu yang saya boleh maksudkan tu, kalau kita dekat Malaysia ni, kita pergi ke masjid, kalau kita masuk ke masjid, kita susun selip, kita lepas selipar, kita masuk ke dalam dan kita keluar macam biasalah, kita pakai balik selipar. Tapi di Indonesia ada juga yang duduk di kaki masjid untuk susun selipar, dan susun selipar tu di sana juga dipanggil sebagai pekerjaan sebab ada juga income. Sampai macam tu sekali, kalau kita boleh lihat, kita boleh nampak lah kisah apa hikmah dia, kita boleh menyelami bagaimana kesusahan rakyat Indonesia lah untuk mencari rezeki. Tapi beza di Malaysia, kalau dalam bulan puasa ni memang betul-betul meriah. Dari segi sumbangan makanan ni memang orang kata apa ni, selari dengan hadis Nabi lah. Barang siapa yang berkongsi ataupun menyediakan juadah berbuka puasa, dia punya pahala dia semisal dengan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun. Ini kalau di Malaysia. Dan apa lagi yang saya ingat, kalau waktu Ramadan ni rasanya semua hampir serupa. Rasa itu saja kot untuk saya kongsikan. Harapkan terus bersamamu selamanya.